menyatakan merek-merek atas nama Ruben Samuel Onsu yaitu satu merek geprek Bensu plus logo, 2 ayam geprek Bensu plus logo, 3 geprek Bensu plus logo, 4 geprek Bensu plus logo, 5 Bensu, 6 geprek Bensu real by Ruben Onsu adalah merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama badan hukum penggugat rekonvensi yaitu PT Ayam Geprek Beni Sujono disingkat Ayam Geprek Bensu. Menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya pendaftaran merek atas nama Ruben Samuel Onsu ya, yaitu 1 geprek Bensu plus lukisan, 2 ayam geprek Bensu plus logo, 3 geprek Bensu plus logo, 4 geprek Bensu plus logo, 5 Bensu, 6 geprek Bensu real by Onsu by Ruben Onsu ya. Jadi menyatakan batal demi hukum dengan segala akibatnya pendaftaran merek atas nama Ruben Samuel Onsu. 6. Memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (CQ), Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual (CQ), Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (INKASU) turut tergugat rekonvensi untuk melaksanakan pembatalan merek merek atas nama Ruben Samuel Onsu tersebut di atas, yaitu dengan mencoret pendaftaran merek-merek tersebut dari Indonesia daftar merek dengan segala akibat hukumnya yaitu sebagai berikut. Geprek Bensu plus lukitan, IM geprek Bensu plus logo, 3 geprek Bensu plus logo, 4 geprek Bensu plus logo, 5 Bensu, 6 geprek Bensu real by Ruben Onsu, menolak gugatan penggugat rekonvensi selain dan selebihnya. Seperti itu, karena menyerupai. Artinya Bensunya versi Ruben Samuel Onsu itu sudah sempat didaftarkan? Sudah, sama-sama didaftarkan, sama-sama tanggalnya. Ini tanggal. Oh, tanggalnya sama bro? Itu 24 Mei 2019. Kalau yang ayam geprek Bensu itu ini barang? Akan macam-macam ini. Jadi tidak hanya satu merek saja, tapi ada 6 macam. Satu merek geprek Bensu plus lukisan, 2 IM geprek Bensu plus logo, 3 geprek Bensu plus logo, 4 geprek Bensu plus logo ya, 5 Bensu, 6 geprek Bensu real by Ruben Onsu. Ini yang diperintahkan untuk mencoret ganti nama. Iya, kalau sudah dicoret berarti harus ganti nama. Saya rasa sekarang ya ini putusan yang sudah inkrah lah. Karena dari sudah putusan Mahkamah Agung mau apa lagi? Sudah tidak ada lagi di atas. Nah sekarang lebih baik jangan bertahan di merek yang sudah dicoret, lebih baik dan lebih produktif kalau berpikir mencari ya merek yang betul-betul dikenal oleh masyarakat, bukanlah Ruben itu sudah public figure ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak.